Kabar Jember. Kepolisian di Sort Jember memberikan reward atau penghargaan kepada 11 anggota Polri yang dinilai memiliki prestasi dalam menjalankan tugas. Selain memberikan reward, Polres Jember juga memberikan punishment terhadap satu kepolisian sektor atau polsek. Upacara pemberian reward dan punishment untuk anggota Polri dan jajaran kepolisian sektor dipimpin langsung oleh Kapolres Jember AKBP Arif Rahman Arifin. Kondisi cuaca hujan membuat upacara pemberian reward dan punishment ini terpaksa harus dilaksanakan di lobi ruang Kapolres, meski ruangan terbatas namun prosesi upacara tetap berlangsung hikmat. Dalam kegiatan ini, Kapolres Jember AKBP Arif Rahman Arifin memberikan reward kepada 11 anggota Polri yang dinilai memiliki prestasi dan sukses membawa nama baik Polres Jember. 11 anggota Polres Jember yang menerima reward terdiri dari 3 orang menerima reward karena berhasil juara 3 dalam kejuaraan menembak tingkat Jatim, sedangkan 8 anggota lainnya dianggap berprestasi karena berhasil mengungkap tindak kejahatan di wilayahnya. Sedangkan untuk pemberian punishment diberikan kepada satu kepolisian sektor atau polsek. Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi. Yang pertama kepada anggota polsek yang berhasil mengungkap kasus curat di beberapa TKP di wilayah Jember. Kemudian yang kedua, pengungkapan kasus peredaran obat-obat terlarang. Kemudian yang ketiga, kemarin anggota mendapatkan juara 3 dalam lomba menembak di Polda. Kemudian yang keempat, satu orang Kapolsek itu mendapatkan penghargaan karena mendapatkan peringkat tertinggi dalam kegiatan kepolisian terbanyak untuk bulan November 2020. Kemudian untuk punishment, ini diberikan ke salah satu Polsek karena berdasarkan evaluasi untuk kegiatan kepolisian selama satu bulan, itu setelah dihitung nilainya paling kecil dibandingkan polsek lain. Pemberian reward and punishment ini tujuannya untuk bisa memacu semangat anggota yang baik semakin baik, yang kurang baik itu bisa menjadi lebih baik. Selain menggelar upacara pemberian reward dan punishment, Polres Jember juga menggelar wisuda purnawira anggota Polri dan PNS Polres Jember. Dari Jember, tim liputan mengabarkan untuk KJTV.